Mahkamah Magistret Melaka menerima panggilan palsu oleh seorang lelaki yang memaklumkan mahkamah itu akan meletup. Bagaimanapun, insiden jam 9 pagi itu, polis mengesahkan panggilan itu palsu selepas 2 jam pemeriksaan dilakukan. Timbalan Ketua Polis Melaka Tengah Superintenden Razali Bakar mengesahkan kejadian itu dan sejurus menerima panggilan pada jam 9.15 pagi. Pihaknya mengerahkan 6 pegawai bersama 25 anggota untuk menyiasat kes berkenaan. Panggilan palsu bom di Kompleks Mahkamah Air Keroh itu adalah yang kedua pada 2014 selepas laporan pertama diterima pada 21 Februari lalu.